Satlantas Polrestabes Semarang melaksanakan program pelatihan untuk memiliki SIM gratis kepada kaum difabel dan masyarakat umum. Program ini merupakan program 100 hari kerja Kapolri. Hal ini disampaikan oleh Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar melalui Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Sigit. Sebelumnya, Polrestabes melakukan mapping dengan mendatangi satu persatu orang-orang cacat yang memiliki kendaraan sesuai dengan data yang sudah ada. Program tersebut dilaksanakan secara door-to-door khusus untuk orang-orang cacat. Program ini adalah program dari Kapolrestabes Semarang, mengingat program ini sangat membantu bagi mereka yang memiliki kekurangan dan keterbatasan fisik. Itu membuat satu terobosan, bagaimana SIM itu bukan hanya yang bisa didapat oleh orang yang sempurna. Jadi saya membuat terobosan, bagaimana untuk disabel itu bisa memiliki SIM. Untuk apa? Untuk biar saudara kita yang cacat ada kepercayaan diri. Otomatis kita memberikan semangat bagi saudara-saudara kita. Kita akan mempermudah dengan pembuatan SIM kepada saudara kita, tetapi harus betul-betul yang terlatih. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bribka Agus Saibumi melaporkan. Bagi orang yang... Thank you.